Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair fi salatil jumu'ah. Pasal tentang salat Jumat. Ia fardu ainin, ianya salat Jumat fardu ain. Inda jitima'i syara'itiha, ketika terkumpul syarat-syaratnya salat Jumat. Wa furidat bi Makkata, difardukan ia salat Jumat di kota Makkah. Salat Jumat ini kira-kira difardukan setelah salat wajib atau sebelum salat wajib? Sebelum salat lima waktu atau setelah salat lima waktu? Setelah salat lima waktu. Berarti salat lima waktu difardukan juga di Makkah. Maka tidak benar pernyataan 13 tahun Nabi di Makkah tidak ada sholat, tidak ada puasa, yang ada adalah iman, dakwah. Nah, itu penyesatan namanya. Artinya di Makkah sudah ada sholat, di Makkah sudah ada sholat Jumat, di Makkah puasa belum. Nah, artinya ibadah sudah ada di Makkah. Yang dikatakan 13 tahun tidak ada ibadah, ada cuma dakwah iman. Walam takum fiha lifaqdil adadi, dan tidak bisa terlaksana ia Jumat di Makkah. Kenapa tidak bisa terlaksana? Karena tidak ada jumlahnya. Lifaqdil adadi, karena tidak ada jumlah yang cukup. Atau alasan kedua, li'anna syi'araha izharu, karena sesungguhnya syiarnya Jumat itu menampakkan, syiarnya Jumat menampakkan, wa kana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha, masih bersembunyi atau dakwah sembunyi-sembunyi padanya Makkah. Jadi dua pertimbangan kenapa Jumat sudah wajib ketika Nabi di Makkah sebelum hijrah tapi tidak ada pelaksanaannya. Jawabannya adalah karena jumlah jamaah Jumat tidak cukup. Alasan kedua adalah karena Jumat itu pasti nampak-nampak, pasti syiarnya itu jelas. Sementara dakwah Nabi di Makkah masih sembunyi-sembunyi. Titik. Wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al hijrati As'adu ibnu Zurara. Yang pertama sekali seseorang yang melaksanakan ia, yang menegakkan ia akannya Jumat di kota Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Di Quryatin, di sebuah tempat, di sebuah kampung, ala mil, lebih satu mil dari kota Madinah. Sebuah kampung lebih satu mil dari kota Madinah. Itu orang pertama sekali melakukan sholat Jumat sebelum hijrah. Wassalatuha afdalus sholawat, sholatnya sholat Jumat. Sholatnya Jumat, artinya sholatnya sholat Jumat
itu yang terbaik dari sholat lima waktu. Wasumiyat bidzalik, dinamakan ia sholat Jum'at dengan demikian Jum'at. Kenapa namanya Jum'at? Lijitima'in nasilaha, karena berkumpulnya manusia baginya sholat Jum'at. Karena berkumpulnya manusia bagi sholat Jum'at. Jum'at kan dia ngumpul. Nah, di sini kita bisa memahami ketika kita berada kemarin di Aceh. Nah, di mana letak pemahaman di situ? Karena ketika Jum'at, seluruh orang ngumpulnya ke Masjid Jami. Dia sholat biasanya ke Manasah, Minahasa. Nah, satu ada di Sulawesi. Manasah, Musola, masjid yang tidak jami. Itu hari-hari biasa salat di situ. Tapi kalau Jumat tidak, maka kosongkan itu semua dari 14 kampung, dari 10 desa, ngumpul ke Masjid Jami. Nah, itu baru tahu. Ijtima'in nasi laha, berkumpulnya manusia baginya salat Jumat. Maka orang-orang yang tidak mengerti dengan kondisi tersebut, ya khurut 3 hari di Masjid Jami'nya. Ya, tu apa masjid besar-besar, sholatnya cuma 2 sholat. 2 sholat itu memang segitu larangnya. Kenapa? Karena yang lain tersebar di tempat-tempat lain, di musala-musala lain. Tapi tetap juga tidak dinafikan, masih banyak yang tidak sholat jamaah. Alasan kedua, kenapa sholat Jumat namanya Jumat? Wali anna adama, karena sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ijtama'a fiha, beliau terkumpul pada hari Jumat bersama Sayyidatina Hawa dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah. Falizalika, maka karena demikian, summiyat jumu'an, disebutlah dia dengan Jumat. Jumu' disebutlah dia Jumu'. Jumu' itu mana berkumpul. Ada yang bilang Jumu', bisa juga bilang Jumat. Kita antum min atau fi? Min. Maknanya adalah fi. Dia dalam syarahnya min Muzdalifah ay fiha. Padanya Muzdalifah. Maka min dengan mana fi. Jadi berkumpulnya Nabi Adam bersama istri beliau Sayyidatina Hawa di Muzdalifah. Karena itu disebutlah dia dengan Jumat, Jumu'. Maka kalau ketemu dalam hadis, apa bunyi hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jam'i. Maka ketika itu maknanya adalah Muzdalifah. Jadi Jumat itu mana kumpul. Nah, sholat Jumat ya sholat ketika kita kumpul semuanya. Titik. Tajibu Jumu'atun ala kulli mukallafin, wajib sholat Jumat terhadap setiap orang mukallaf. Siapa mukallaf? Balighin akilin, orang balik yang berakal. Itu makna mukallaf. Zakarin, yang laki-laki. Hurrin, yang merdeka. Fala talzamu ala unta, maka tidak wajib sholat Jumat terhadap wanita. Wa khunsa, dan juga khunsa. Khunsa muskil. Wa mambihi rikun, dan seseorang yang pada dirinya ada status budak. Walaupun status budaknya enggak sempurna. Mungkin setengahnya budak, mungkin seperempatnya masih budak ya.
wa in kutiba, walaupun dia telah diakad mukatab, walaupun dia sudah diakad kitabah. Kenapa tidak wajib Jumat seseorang yang memiliki status budak walaupun sedikit, walaupun sudah diakad kitabah, sudah diambang kemerdekaan? Linafsih, karena kurangnya dia. Maka hadirnya salat Jumat itu sebuah kebanggaan, menunjukkan kita diundang, kita diwajibkan, karena kita disempurnakan atau sempurna. Kalau tidak wajib Jumat, kamu gak usah pergi. Itu sebuah kesedihan, karena tidak wajibnya, linafsih, karena kekurangannya. Mutawattinin, orang yang mutawattin, artinya menjadi penduduk setempat. Di mahalil jumu'ati, di tempat Jumat. Orang yang tinggal di tempat Jumat. La yusafiru min mahalli iqamatiha. Apa makna mutawattin? Dia tidak akan melakukan safar, dia tidak akan melakukan perjalanan dari tempat menetapnya seseorang, saifan wala syitaan, baik musim panas dan juga musim dingin, kecuali karena hajat seperti tijaroh dan ziaroh. Itu disebut dengan mutawattin. Bahasa kitab lain mustautin, bertanah air. Orang dianggap bertanah air, dia tidak akan tinggalkan tempat itu. Musim dingin datangkah atau musim panas yang datang, dia enggak akan meninggalkan tempat itu. Niat dia sudah mati di tempat itu, sehidup semati dan tempat tersebut. Maka orang-orang Padang yang pergi merantau ke Wamena, Papua, itu kemarin waktu kerusuhan ramai-ramai pulang, nanti dia tidak niat mati di situ. Nah, kemudian tidak aman balik lagi ke situ dari pesisir. Terlebih orang pesisir, orang Bayang. Orang Bayang itu 99% itu dari Bayang. Nah, itu dia di sana tidaklah mustautin. Dia cuma mukim. Wajib sholat Jumat, tapi tidak dihitung sebagai 40 orang yang sah Jumat dengan mereka. Kita datang ke Ittihad, kita datang ke Nurul Hidayah, ke Muhajirin, itu tidak menyebabkan sholat Jumat di situ sah. Mesti orang Muhajirin 40 orang. Kalau enggak cukup 40 orang, kehadiran kita tidak menyebabkan sholat Jumat sah. Kenapa? Karena kita bukan mustautin. Nah, saya mustautin. Sudah ada KTP-nya. Lubuk Kilangan. Tapi enggak niat meninggal di sini. Meninggal di dekat masjid itu udah penuh. Lagi-lagi jamaah masjid itu tidak ramai. Meninggal di bawah situ kedengaran azan. Jauh di bawah situ dekat sungai. Enaknya di Baking saja. Tempat lain itu sangat-sangat nyaman. Nah, mutawattin. Itu mana mutawattin? Dia tidak akan melakukan perjalanan, dia tidak akan meninggalkan tempat tinggalnya, baik musim dingin maupun musim panas, kecuali kena hajat. Contohnya pergi berdagang, contohnya pergi ziarah, dan lain-lainnya. Kemudian orang tersebut tidak ada udzur, atau kepada ghairi
mukallafin, kepada kulli mukallafin ghairi mahdurin nahar, orang mukallaf yang laki-laki, yang merdeka, yang tinggal di tempatan, yang tidak uzur. Binahwi maradin, dengan seumpama sakit misalnya. Minal a'dari, daripada udur-udur, daripada halangan-halangan. Allati marat fil jama'ah, yang sudah berlalu, yang sudah lewat di dalam bab salat jama'ah. Nah, coba sebutkan Ismail, apa saja uzur yang menyebabkan seseorang boleh tidak salat jama'ah. Hujan. Merasa sakit. Jalan licin. Ditahan orang zalim. Sakit kepala, jadi bilang tidak di situ. Tidak sakit kepala, kan tidak itu kan? Tidaknya jangan lupa, tidak sakit kepala. Nah. Wala talzamu ala maridin, maka tidak wajib ia salat Jumat terhadap orang yang sakit. Kalau marad sakit, kalau marid orang sakit. Kalau marad marid, itu nasib. Illam yahdar ba'da zawali, jika dia belum hadir, jika dia tidak hadir setelah tergelincir matahari, mahalla iqamatiha, di tempat pelaksanaannya Jumat. Orang ini sakit, enggak bisa hadir salat Jumat. Tapi karena tuntutan perobatan, dibawalah dia ke rumah sakit. Setelah selesai di rumah sakit, kemudian dia melewati masjid setelah azan Jumat berkumandang, maka dia wajib mampir. Oh, saya sakit. Sakit apa? Kamu kan dari sini. Tinggal dua langkah lagi masuk ke halaman masjid. Jadi orang sakit itu jadi uzur kapan? Ketika dia belum ada di tempat Jumat setelah tergelincir. Nah, jam 11 dia ada di masjid. Jam 11.12 ada di masjid. Dia kena sakit. Dia enggak bisa nunggu sampai azan Jumat. Atau boleh pulang. Boleh pulang enggak apa-apa. Sabarlah, setengah jam lagi Jumat. Enggak tahan lagi ini, sakit sekali. Boleh dia pulang. Tapi kalau sakit yang dia derita, yang menghalang dia hadir sholat Jumat, sementara waktu itu dia sudah di masjid. Sudah di masjid, setelah matahari tergelincir, itu enggak boleh pulang lagi. Karena alasan kamu enggak datang ke masjid kan sakit. Sekarang sudah datang di masjid. Watan akidu bimadurin, terakad ia Jumat dengan orang yang ma'dur. Jadi bapak tua yang sakit tadi itu kalau dengan dia genap 40 orang pun sudah sah Jumat. Beda sama yang lain tadi. Orang mukallaf artinya orang balig yang berakal, 40 dengan anak-anak, cukup gak Jumat? Jemaah tidak. Laki-laki ada yang 40 dan perempuan tidak. Merdeka 40 dan muda tidak. Mustawatin atau mustautin 40 dan musafir tidak. 40 dan mukim 40 dan orang mukim 40 dan orang mukim tidak juga. Nah, kita di pondok ini namanya mukimin, bukan mustautin. Jadi 40 yang kita tuh gak cukup.
kemarin musim corona kita Jumat di pondok itu ikut mazhab Imam Abu Hanifah, tidak perlu mustautin, yang penting mukimin. Nah, itu mazhab itu pakai kemarin. Kan sudah buat Jumat di sini. Kenapa tempat lain ada lagi Jumat? Di Darum hanya dua yang Jumat, satu Darul Hijrah, satu Surau Tabi'in. Semua kaum zikirnya itu nggak bisa dihalang oleh siapa. Datang polisi pun Jumatan di situ. Surau Tabi'in itu nggak pernah ambil bekas itu. Nah, pantasan belum hidup zikir. Terbekas sekali-sekali gitu. Siapa dia sholatnya? Pasti seperti Pariaman. Rupanya pakai bahasa Arab. Selepas sholat Jumat merokok di masjid. Nah, tijaratin, ziaratin ghairu mahdhurin. Watan akidu bi mahdhurin, terakad ia sholat Jumat dengan mahdhur, orang yang ada uzur. Tidak dengan orang-orang tadi. Watajibu ala mukimin, wajib ia salat Jumat terhadap mukim. Mukim di mana? Bi mahalli, mukim di tempat iqamatiha, pelaksananya Jumat yang tidak mutawattin. Nah, ternyata manusia itu dibagi kepada tiga kategori. Satu, musafir. Orang itu tidak wajib Jumat, dan kalau dia Jumat, tidak sah Jumat dengannya. Artinya dia tidak dihitung dalam jumlah 40 orang. Yang kedua, mukimin, orang yang wajib Jumat, tapi kehadiran dia tetap tidak dihitung dalam jumlah 40 orang. Yang ketiga, mustautin, itu yang kehadirannya menyebabkan Jumat sah kalau jumlahnya sampai 40 orang. Kalau sholat Jumat di Lantama tidak sah. Saya pernah khutbah sekali di situ, istighfar banyak-banyak. Isinya polisi semuanya. Di kantor. Sholat Jumat di PA tidak sah. Sudah PA, masa sholat Jumat lagi di situ. Isinya pedagang-pedagang yang tidur, dia punya rumah masing-masing. Ada yang tinggal di Belimbing, ada tinggal di Pepaya, ada tinggal di Coklat. Semuanya ngumpul ke PA, kemudian jualan, mungkin salat Jumat di situ. Dan salat Jumat di Bukit Tambang situ juga tidak sah, yang malamnya kosong, tidak ada orang. Itu tidak sah salat Jumat. Jumat di kantoran-kantoran. Itu tidak ada yang mustautin. Karena syarat sah Jumat itu harus mutawattin atau mustautin. Kalau mukim, wajib Jumat. Tapi dia tidak dihitung termasuk orang-orang yang sah Jumat dengannya. Mana contohnya mukim? Kaman aqama bi mahalli jumu'atin arba'ata ayyam fa'aktsar. Seperti orang yang bermukim di tempat Jumat 4 hari atau lebih. Orang yang bermukim di tempat Jumat 4 hari atau lebih. Transit markas Kebun Jeruk 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, sebulan, setahun. Wahwa alal azmil audi ila watani, dia masih punya tekad kembali ke tanah airnya. Itu namanya mukim. Dia bertekad kembali ke tanah airnya walaupun setelah masa yang panjang. Orang tahu dia ke Jepang, kata dia setelah 40 tahun sampai pulang kampung. Selama di Jepang itu dia tetap namanya mukimin. Kenapa? Masih punya keinginan pulang kampung. Jadi kalau ada santri misalnya, ada tahu dia ada tempat tinggal di sini, ada rancangan enggak pulang-pulang lagi. Nampak ada dia tetangga misalnya, tinggal di sini enggak kemana-mana lagi. Nah, itu dia disebut dengan mustautin.
Ada nampak Ustaz? Ada nampak? Ada kan? Kenapa dia jangan tak kembang untuk siapa? Akan tinggal di sini, kemana-mana lagi. Itu namanya mustautin itu. Kenapa? Sudah nekat gak kembali lagi. Tapi walaupun dia tinggal di tempat itu bertahun-tahun, kalau masih ala azmil audi ila watani, dia nekat, dia bertekad akan kembali ke tanah airnya. Tanah airnya bukan tanah air Indonesia, tapi tanah air artinya kampung halamannya. Walaupun setelah masa yang panjang, tetap namanya mukimin. Wa ana mukimin mutawattinin bi mahalli yasma'u minhu nida'a wa la yablu ahlahu arba'ina fatalzamuhuma jumu'ah. Diketahui itu sama. Wa ana mukimin, betul? Mutawattinin nada wawnya. Kewajiban terhadap orang yang mukim, kewajiban terhadap orang mukim mutawattinin yang bertanah air, mukim mutawattinin, mukim yang bertanah air, artinya dia tidak akan kemana-mana di sebuah tempat yang dia bisa mendengarkan dari tempat tersebut akan azan. Dia bisa mendengarkan dari tempat tersebut akan azan, dan tidak sampai penduduknya tempat 40 orang. Dan tidak sampai penduduknya tempat 40 orang. Maka wajib akan kedua-duanya. Siapa kedua-duanya? Mukim yang tidak mutawatin dengan mukim yang mutawatin, al-jumu'atu oleh solat Jum'at. Misalnya di mana? Kampung mana? Pulau. Pulau sampai 40 orang. Tidak sampai. Kemudian terdengar gak azan di situ? Gak juga? Gak juga? Dia satu kampung atau bukan? Berarti pulau tidak wajib Jum'at. Dan tidak wajib datang ke tempat lain. Kenapa? Karena dia gak dengar suara azan di situ. Di berapa tahun orang tua itu gak bisa jumatan, sampai dia produksi anak laki-laki sampai balik sampai 40 orang, dan tidak boleh keluar dari kampung itu. Kalau sampai semisalnya di pulau itu sudah cukup jumlahnya 40 orang, maka tidak boleh meninggalkan kampung itu oleh satupun dari mereka, kecuali kalau lebih 40 orang. Karena dia meninggalkan kampung itu berarti telah tidak wajib Jumat bagi yang lain. Terasa dia bukan kampung kan? Punya lurah sendiri. Dusun. Dusun. Satu dusun. Dusun mesti bergabung Jumatnya ke? Ke Masjid Jami. Gak ada Masjid Jami situ kan? Masalah Jami ada? Nah, berarti dia harus keluar rem perahunya bagi Jumat tempat lain. Nah, Allah. Nah, maka wajib terhadap kedua-duanya. Pertama mukim, yang kedua mustautin, yang tinggal di tempat yang tidak sampai 40 orang untuk Jumat, bergabung ke tempat yang cukup 40 orang. Mutawattinin, namun tidak terakad Jumat. Tidak terakad Jumat artinya tidak sah Jumat. Kalau bilang tidak sah, bisa-bisa itu batal dari tengah.
ini memang tidak terakad sama sekali. Mulai dia takbir itu memang enggak sah, mulai dari khatibnya berdiri tidak sah, semuanya tidak terakad. Tidak terakadlah solat Jumat bihi dengannya dengan si mukim yang tidak mutawattin. Nah, kita di sini nih namanya mukim yang tidak mutawattin, wajib Jumat tapi enggak dihitung. Namanya timun bungkuk. Masuk karung lari dihitung enggak. Masukkan aja, enggak usah dihitung. Masukkan saja tapi enggak usah dihitung. Kenapa dia kurang bengkok? Nah, kita wajib Jumat tapi dengan kehadiran kita tidak cukup syarat menggenapkan jumlah pelaku Jumat, peserta Jumat 40 orang. Tidak juga bimutawattinin kharija baladi iqamatiha. Orang mutawattin di luar negeri pelaksananya Jumat. Di pulau di mana Jumatnya ada nih? Sungai Nyalo. Nyalo. Nah, di Sungai Nyalo itu masyarakatnya 38 orang misalnya. Tambah di pulau 4 orang jadi 42 orang. Sah enggak Jumatnya? Sah enggak Jumatnya? Tidak sah. Tidak sah Jumatnya. Kenapa? Karena yang 40 orang itu mesti mutawattin. Mutawattinnya di mana? Mutawattin di negeri pelaksanaan Jumat. Asli penduduk tempat pelaksanaan Jumat. Datang mutawattin tapi dari negeri sebelah. Kenapa dia datang? Karena jumlah penduduknya enggak sampai 40 orang yang laki-laki. Kehadiran dia ke tempat tersebut hukumnya wajib, tapi kehadiran dia tidak boleh dihitung 40 orang yang wajib Jumat. Bukan 40 orang yang sah Jumat dengan dia. Wa in wajabat alaihi bisama'ihi nida'a minha. Walaupun wajib dia solat Jumat terhadapnya orang mutawattin di luar negeri pelaksanaan Jumat, dengan sebab mendengarkannya dia akan azan darinya negeri Jumat. Wala biman bihi rikun. Tidak juga terakad Jumat dengan seseorang yang pada dirinya masih ada status budak. Man bihi rikun, seseorang yang pada dirinya ada status budak, wasoba dan status anak-anak. Status anak-anak masih ada. Dia belum balik, kira-kira baliknya seminggu lagi. Nah, seminggu lagi baru dia balik. Baru kena usianya 15 tahun. Usianya sekarang 15 tahun kurang 3 hari. Itu disebut dengan man bihi soba. Masih ada status anak-anaknya walaupun tinggal hitungan hari lagi. Bal tasihu minhum, akan tetapi sah ya Jumat untuk mereka. Sah ya salat Jumat untuk mereka. Lakin akan tetapi yang bali ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'in. Sepantasnya lah, selayaknya lah, tertakhir ihram mereka-mereka yang tidak terakad Jumat dengan mereka tersebut dari ihram 40 orang mimman tan akidu bihil Jum'ah, dari orang-orang yang terakad dengannya oleh solat Jumat. Itu adabnya, itu syaratnya menurut sebagian ulama. Kita yang mukimin wajib Jumat tapi tidak masuk hitung. Orang mustautin di kampung sebelah, dia datang ke kampung pelaksanaan Jumat, dia wajib Jumat tapi enggak masuk hitung. Orang-orang hampir balik atau anak-anak hadir sholat Jumat, dia sah Jumatnya tapi enggak masuk hitung. Orang-orang yang punya status budak sah Jumatnya. Apa maksud sah Jumatnya? Dia tidak perlu lagi sholat zuhur, sudah cukup tuh sholat Jumat tapi enggak masuk hitung.
Maka orang-orang yang punya sifat kekurangan seperti ini, sepantasnya dia takbiratul ihram setelah 40 orang kamal, 40 orang sempurna takbiratul ihram salat Jumat. Itu sepantasnya. Alamastarahtahu, berdasarkan sesuatu yang mensyaratkan akannya oleh jam'un muhaqqiqun, sekelompok ulama muhaqqiq. Wa in khalafa fihi katsirun, walaupun berbeda pendapat dalam hal tersebut oleh kebanyakan ulama yang lain. Jadi kalau kita persentasekan, mana ulama yang mensyaratkan mereka takbir diakhirkan dan ulama yang tidak mensyaratkan, justru persentasenya lebih banyak yang yang tidak mensyaratkan. Tapi kita mesti memberikan perhatian juga yang bagi, nah, memberikan perhatian untuk mengakhirkan takbiratul ihram kita dari mereka semuanya. Wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun, disyaratkan untuk sah salat Jumat beserta syarat-syarat selainnya Jumat ada 6 perkara. Nah, di samping ada syarat-syarat sah salat yang lain, mesti berwudu, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci pakaian badan tempat dari najis, menghadap kiblat, kemudian yakin masuknya waktu, kemudian apa lagi? Syarat sah salat ada berapa? Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, demikian mungkin secara ringkas. Nah, di samping 4 atau 6 syarat pada salat-salat biasa, untuk salat Jumat ditambah 6 syarat lagi. Ditambah 6 syarat lagi baru sah salat Jumat. Ahaduha, salah satunya adalah wuku'uha jama'atan, dilaksanakannya Jumat secara jama'at. Dilaksanakannya Jumat secara berjama'at. Dengan cara niat menjadi imamkah atau niat iktidain mengikut. Maka meniatkan diri sebagai imam dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau dia enggak niat imam, kalau imam tidak meniatkan diri sebagai imam, maka imamnya tidak dianggap berjamaah. Kalau tidak berjamaah, berarti bagi imam sholatnya tidak sah. Bagi makmum sah. Kenapa sah? Karena makmum tidak tahu imam itu meniat atau tidak. Itu perkara yang tersembunyi daripada pantauan seorang makmum. Kemudian niat iktidak mengikut, muqtarinatan bitaharrumin, al-kadan disertakan dengan takbiratul ihram. Niat dia jadi imam, niat dia mengikut, itu bersertaan bersamaan dengan takbiratul ihram. Syarat berjamaah itu pada rakaat pertama. Nah, firqatul ula pada rakaat pertama. Kalau dia jamaah pada rakaat pertama, rakaat kedua dikerjakan masing-masing, maka salat Jumat sudah sah. Cukup satu rakaat saja berjamaahnya. Untuk syarat sah ini, bukan anjuran, tapi untuk syarat sah Jumat mesti dilaksanakan berjamaah pada rakaat pertama. Fala tasihul jumu'atu bil adadi furada,
maka tidak salah salat Jumat dengan jumlah, jumlah berapa? Bil adadi dengan jumlah, jumlah 40 orang, furada hakadan 40 orang itu sendiri-sendiri. Cukup di masjid tersebut, khutbah disampaikan. Setelah khutbah disampaikan, maka 40 orang sholat di masjid tersebut, tapi sendiri-sendiri, enggak berjamaah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Walatusratu jama'atu firqati saniyati, tidak disyaratkan berjamaah pada rakaat kedua. Nah, rakaat kedua kalau mufarraqah, mufarraqah saja. Sah Jumatnya. Yang penting satu rakaat itu berjamaah. Itu aturan fikih, bukan anjuran pelaksanaan. Falau sallal imamu bi arba'ina rak'atan thumma ahdatha fa atamma kullu minhum rak'atan wahidatan. Maka jikalau telah salat oleh seorang imam, maka jikalau telah salat oleh seorang imam bi arba'ina dengan 40 orang. Berarti jumlah semua berapa? 41. Rakaatan satu rakaat. Kemudian naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Summa ahdasa, kemudian berhadas ya imam. Fa'atamma kullun, lalu menyempurnakan oleh masing-masing minhum dari mereka 40 orang rakaatan wahidah satu rakaat. Atau kejadian yang kedua, lam yuhdis, atau tidak berhadas ya imam, bal farokuhu, akan tetapi memufarokoh mereka jamaah 40 orang akannya imam pada rakaat kedua. Wa atammu munfaridin, dan mereka menyempurnakannya, dan mereka menyempurnakannya masing-masing. Ajza'athumul jumu'ah, niscaya mencukupi akan mereka oleh salat Jumat. Ini bentuk kejadian atau menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu berjamaahnya untuk kesahannya cukup satu kali, maaf, satu rakaat. Namiyah yustaratu baqa'ul adadi ila salamil jami', disyaratkan kekal jumlah 40 orang hingga salam semuanya, sehingga disyaratkan kekal ada di jumlah 40 orang sampai salam semuanya. Itu syaratnya. Hatta sehingga lau ahdasa wahidun, jikalau berhadas satu orang minal arba'in dari 40 orang, qabla salami, sebelum salamnya satu orang, sebelum salamnya satu orang, walau ba'da salami man adahu minhum, walaupun setelah salam seseorang atau orang-orang selainnya dia, walaupun setelah salam orang-orang selainnya dia dari mereka 40 orang, niscaya batallah solat Jumat semuanya. Itu seperti teka-teki fikih yang sering disampaikan. Bagaimana bentuk kejadian? Bentuk kejadian seseorang yang sedang makan di rumahnya, lalu dia kentut dan batal sholat orang satu masjid gara-gara dia. Nah, kejadiannya, dia kentut di rumah, dia batal wuduk di rumah, yang batal wuduknya itu menyebabkan batal sholat orang satu masjid di masjid.
Orang bisa Jumat lagi pulang ke rumahnya. Makan terus dia mau amin terus satu hari. Kenapa dia bisa pulang? Rumahnya sampai masjid. Nah, isinya jualan soto. Soto Raja Wali. Tadi ya, dia barusan baca fikih juga nih. Jadi jumlah pelaku salat Jumat itu 40 orang pas saja. Ini perumahan nih. Dengan imam, juga 40 orang. Kemudian dia belajar fikih wajib salat Jumat itu satu rakaat saja. Setelah satu rakaat dia mufaraqah. Imam ini rakaat kedua baca ayat Al-Jumu'ah. Rakaat pertama baca ayat apa? Munafikun. Rakaat kedua surah Jumu'ah. Panjang tu surah Jumu'ah. Dia baca Qulhu Ahad. Dia salam, dia keluar, dia pergi makan di rumah. Nak keburu-buru makan pecah, keluar tentu dia. Nah, sebab dia buang angin di rumah itu, itu satu masjid tadi, walaupun enggak kentut, walaupun khusyuk solatnya, batal semuanya. Nah, maka dia wajib datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kalian batal semua. Kenapa batal? Saya kentut di rumah. Apa pesan dengan kami? Nah, dibahaslah masalah begitu. Apa bahasa fikirnya coba lihat. Lau ahdasa wahidun minal arba'in, jikalau berhadas satu orang dari 40 orang sebelum salamnya satu orang tersebut, walaupun sudah salam yang lainnya selain mereka, batal Jumatnya. Batal Jumatnya. Jadi kalau kasus di sini beda lagi babnya ini. Kasus di sini adalah mereka sholat 40 orang sholat Jumat, semuanya berjamaah dari awal sampai selesai. Yang 39 sudah salam, yang satu orang masih sujud zikir ya. Wah, lama sekali. Kemudian baca tasahud. Sebelum salam kentut dia. Ini yang kasus kita. Sebelum salam dia buang angin. Maka batalnya sholat Jumat yang satu orang ini menyebabkan batal 40-39 yang lain yang sudah pulang ke rumah. Terpaksa dikhususi lagi ke rumah masing-masing. Maaf Bapak, saya kelamaan sholat dan asbab itu batal sholat kalian semuanya. Nah, di situ kita lihat nilainya sebuah kebersamaan dalam berjamaah. Ruginya satu orang merugikan yang lain, untungnya satu orang menguntungkan kepada yang lain. Maka kalau kita terbeban sebuah kerugian orang lain kepada diri kita, maka sebaiknya kita jangan terlalu lama salam. Cepat saja salamnya, nanti zikir dan doanya di luar sholat saja. Karena asbab kita batal sholat akan mengakibatkan batal sholat orang lain. Walau adrakal masbuku ruku asaniyati, jikalau mendapati oleh si masbuk rukuk rakaat kedua, wastamarra ma'ahu, dan dia berkelanjutan, dan dia menyertai, atau dan dia selalu ma'ahu bersamanya imam, illa an salama, hingga bahwa salam ia imam, niscaya atabirak'atin ba'da salamihi jahrah, menambah ia masbuk satu rakaat setelah salamnya imam, hal keadaan jahar. Watammat jumu'atu, sempurnalah solat Jumatnya. Insahat jumu'atul imam, jika sah solat Jumat imamnya.
Kenapa sah? Karena dia sudah berjamaah satu rakaat. Wa kadza man iqtada bihi, begitu juga sah salat Jumat orang yang mengikut dengannya. Pas ketika dia menambah satu rakaat, datang lagi satu orang salat Jumat di pola dengan dia. Wa adraka rakaatan ma'ahu, dan dia mendapatkan satu rakaat bersamanya si masbuk, sebagaimana mengatakan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian masbuk yang kedua ini berdiri lagi, datang lagi satu orang. Salat Jumat satu rakaat, dia tambah satu rakaat. Datang satu orang, tambah salat Jumat. Lalu pertanyaannya, kapan sahnya salat Jumat hanya satu imam dan satu makmum di dalam mazhab Imam Syafi'i? Kalau bisa dia jawab pertanyaan itu, berarti dia memapan fikihnya. Kalau bisa jawab, berarti dia memapan fikih Syafi'i. Kapan sah solat satu imam satu makmum dalam Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i? Kata dia, enggak pernah ada itu. Karena ada mazhab Imam Syafi'i 40 orang. Jawabannya adalah ketika si masbuk menambah satu rakaat lalu diikuti oleh makmum yang masbuk yang baru lagi. Bahkan sampai asar pun sah solat Jumat. Nah, kalau model itu ceritanya, kita bisa melakukan ini. Oh, masya Allah. Ini kita wajib mandi ini. Kita wajib mandi. Kenapa? Karena junub. Junubnya kapan? Ketika zikir sholat Jumat. Dia sudah berangkat jam 11, sudah zikir. Dia ketiduran, mimpi junub. Tak tahu dia. Sadarnya ketika iqomah. Kamar mandi alhamdulillah cukup. Sadarnya ketika iqomah. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita mandi junub, bakalan enggak sempat sholat Jumat. Caranya adalah bilang sama kawan, kamu sholat Jumatnya ikut rakaat kedua ya. Nah, dan setelah imam salam, kamu berdiri di atas. Nah, sebelum saya datang, jangan rukuk dulu. Baca surah apa ke? Al-Baqarah ke? Al-Imran ke? Ketika saya datang, baru kamu rukuk. Oke, sip? Sip, kata dia. Jadi kawan ini, rakaat pertama ikut dia. Rakaat kedua baru ikut. Imam salam dia nambah. Salat Jumat dia. Terus datang kawan yang baru mandi junub dia. Nah, dia takbir. Allahu Akbar. Salam, dia tambah satu rakaat. Alhamdulillah dia dapat salat Jumat berkat bantuan dari kawan yang mau mengorbankan satu rakaat dari Jumatnya. Solusi bagi yang purut, yang mengantuk di masjid, yang junub, itu utama baru sekitar. Tapi kan kasihan juga, dari pagi saya sudah mandi Jumat, kemudian sudah saya itikaf, kemudian saya tidak sempat salat Jumat, itu kan kasihan sekali. Mana waktu perasaan itu? Mengobati perasaan itu bikin trik seperti ini. Trik ini diakui oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Fatajibu ala maja ba'da ruku'in, ba'da ruku'in saniyati niyatul jumu'ah. Wajib terhadap seseorang yang datang setelah rukuk rakaat kedua. Wajib terhadap seseorang yang datangnya setelah rukuk rakaat kedua. Berarti dia enggak sempat rukuk karena datangnya setelah rukuk rakaat kedua lagi, berarti enggak ada rakaat ketiganya. Apa yang wajib? Niyatul jumu'ah, berniat sholat Jumat menurut pendapat ashab. Niatnya sholat Jumat. Wa in kanatiz zuhru hiya lazimatulahu, walaupun adalah sholat zuhur, dianya sholat zuhur itu yang wajib baginya. Wa in kanatiz zuhru, walaupun adalah sholat zuhur, dianya sholat zuhur itu yang wajib baginya.
kalau kita terlalu terlambat datang salat Jumat, telah menemukan imam pada iktidal rakaat kedua atau menemukan imam di tasahud pada salat Jumat, kita waktu niatnya takbiratul ihram, waktu niat takbiratul ihram dengan salat Jumat, tapi pelaksanaannya adalah salat zuhur. Itu lagi teka-teki yang disebutkan dalam kitab usul fiqh, shalla bima la nawa, nawa bima la shalla. Dia niat dengan sesuatu yang tidak dikerjakan, dia kerjakan sesuatu yang tidak diniatkan. Dalam masalah salat itu tidak boleh sebetulnya. Enggak boleh salat zuhur niat salat asar. Enggak boleh salat asar niat salat zuhur. Tapi dalam bab ini boleh. Salatnya salat zuhur niatnya salat Jumat. Kapan seseorang boleh berniat dengan salat yang tidak dia kerjakan lalu mengerjakan salat yang tidak diniatkan? Masbuk yang lewat dua rakaat. Maka wajib niat salat Jumat tapi pekerjaannya salat zuhur, dia kerjakan salat zuhur tapi enggak niat salat zuhur. Wakilah pendapat kedua mengatakan boleh juga niat salat zuhur. Boleh niat salat zuhur. Berfatwa dengan oleh Imam Bulkini dan beliau telah berpanjang lebar berbicara tentang hal tersebut. Ini menunjukkan ketat di kalangan ulama wajib niat salat Jumat walaupun pelaksanaannya zuhur. Sampai-sampai Imam Bulkini itu beliau panjang lebar untuk menguraikannya. Kalau ada di bahasa kitab fikih atolal kalam, itu menunjukkan permasalahan itu sangat berat. Sampai beliau menguraikan dalil-dalil yang cukup panjang untuk mengatakan boleh niat zuhur. Kenapa? Karena memang pelaksanaannya zuhur. Ya, jadi